lagi sesuai arahan Mas Bu bahwasanya kebutuhan masyarakat menjadi prioritas beliau dan kami harus peka apa yang mereka butuhkan dan hari ini bisa dilihat hampir semua kebutuhan kita siapkan tergantung nanti masyarakat bagaimana mereka membutuhkan. Sampai kapan ya Bu? Kalau sementara ini yang kami jadwal sampai 3 April nanti terakhir, tapi jadwal juga masih ada di beberapa lokasi belum mengajukan dari beberapa kecamatan. Intinya Pemkab senantiasa hadir untuk pemenuhan kebutuhan dan juga ketersediaan maupun stabilisasi harga. Memang kita tidak bisa ini ya menekan harga seperti apa, tapi minimal kebutuhan masyarakat tercukupi. Kalau misalkan ada beras yang cukup murah ya menurut kami SPHP 52.000 per 5 kilo itu cukup murah, itu masyarakat bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka.